Assalamualaikum teman-teman, aku mau review pemancingan keluarga Kohot Jaya Tangerang nih teman-teman. Di sini ada pemancingan kiloan, ikannya ada ikan bandeng, bawal, mujair, nila, gurame, dan ikan patin. Ada juga kolam galatama nih untuk kalian penyuka ikan yang besar-besar. Lokasinya ada di Desa Kohot Baku Haji Tangerang yang berdekatan dengan Tanjung Burung, Tanjung Pasir, dan nantinya juga akan tersambung dengan lokasi Pik 2 loh. Sekeliling area kolam juga terdapat saung untuk bersantai ria dengan keluarga dan atap penopi untuk kenyamanan pemancingan terhindar dari teriknya matahari dan hujan. Dan disediakan juga spot foto yang instagramable dan hidroponik nih teman-teman. Buat kalian yang mau beribadah sholat, tenang, di sini pun disediakan musola loh teman-teman. Nah, bukanya ini dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Di sini juga disediakan ruang serbaguna nih untuk meeting dan kepentingan lainnya. Pemancingan keluarga Kohot Jaya Tangerang berdiri tahun 2020. Mereka memulai budidaya ikan nila di kolam tanah dan sesuai dengan visi misi juga hobi dari pemilik, maka saat ini telah didirikan sebuah area pemancingan keluarga terbaik yang berada di wilayah Kabupaten Tangerang, tepatnya di Kohot Paku Haji. Yang mana di sini terdapat beberapa fasilitas, di antaranya ada kolam pancing kiloan, kolam pancing lomba galatama ikan mas ada 70 lapak, restoran, taman bermain anak, kolam budidaya ikan sistem bio vlog, dan juga ada area budidaya tanaman sistem hidroponik. Seiring berjalan waktu, tahap demi tahap semuanya telah diselesaikan fasilitasnya. Nah, agar pengunjung dapat menikmati fasilitas yang terbaik untuk keluarga nih. Untuk harga cukup terjangkau nih teman-teman. Pemancingan galatama ikan mas, galatama buka setiap Senin sampai Minggu, hari Kamis libur, Senin sampai dengan Sabtu pukul 15 sampai 20 WIB. Tiket utama Rp150.000, ekstra hitam Rp2x25.000, ekstra merah Rp2x25.000. Untuk keterangan lengkapnya kalian bisa lihat di deskripsi box ya teman-teman. Mancing di sini oke banget, selain view-nya benar-benar asri dan kalian juga bisa lihat pemandangan malamnya tuh bagus banget ya teman-teman. Lihat nih kayak gini nih pemandangan malamnya. Keren kan? Terima kasih teman-teman udah nonton videonya sampai habis. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Subscribe ya teman-teman dan tekan tombol loncengnya. Dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.